Sebelum mulai belajar ya, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bener banget. Nah, kakak sekarang mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah, apa nama kota tempat tinggal kalian? Dan sebutkan satu kota yang terletak di dekat kota tempat tinggal kalian. Siapkan buku latihan kalian ya, dan tulis jawabannya. Udah siap deh untuk berpetualang hari ini? Memangnya hari ini kita mau berpetualang kemana, Kak? Kita hari ini akan ke daerah ini. Wah, ini pasti daerah istimewa Yogyakarta ya, Kak? Iya dong. Seru dong. Seru banget. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Selamat datang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan virtual lagi nih ke Yogyakarta. Seru banget. Adik-adik, tahu nggak apa sih yang paling terkenal dari Yogyakarta? Yap, betul banget. Yogyakarta sangat terkenal dengan gudegnya. Selain itu, kita juga bisa menemukan banyak tempat wisata sejarah di Yogyakarta loh. Seperti Taman Sari, Candi Ratu Boko, dan Candi Prambanan. Candi Prambanan tak lepas dari kisah Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso. Konon, Raja Bandung Bondowoso yang membangun 1000 candi atas permintaan Roro Jonggrang. Candi Prambanan merupakan salah satu candi paling populer di Yogyakarta. Candi Prambanan terletak kurang lebih 17 km ke arah timur dari Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten. Bagian tengah terdapat kota Yogyakarta, sebelah utara terdapat Kabupaten Sleman, sebelah selatan terdapat Kabupaten Bantul, sebelah timur terdapat Kabupaten Gunung Kidul, dan sebelah barat terdapat Kabupaten Kulon Progo. Kota Yogyakarta tepat berada di tengahnya. Sementara sebelah utara Kota Yogyakarta berbatas dengan Kabupaten Sleman. Salah satu legenda yang terkenal dari Yogyakarta adalah legenda terjadinya Gunung Merapi. Menurut legenda yang ada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, konon ada seorang raksasa bernama Ki Aji Bakuh. Ki Aji Bakuh jatuh hati kepada seorang bidadari bernama Retna Lestari. Ki Aji Bakuh ingin mempersunting Retna Lestari, tetapi bidadari ini mengajukan sebuah syarat. Retna Lestari ingin meraih dan mengambil sebuah awan di langit. Retna Lestari pun meminta Ki Aji Bakuh untuk telungkup supaya dia bisa menaiki punggungnya. Karena punggung Ki Aji Bakuh kurang tinggi, Retna Lestari menumpukan batu terus-menerus dengan alasan untuk mencapai ketinggian tempat awan itu berada. Lambat laun, tubuh Ki Aji Bakuh pun tertutup batu sepenuhnya. Demikian akhirnya tumpukan batu di bagian kepala raksasa itu menjadi Gunung Merapi dan tumpukan batu di bagian kakinya menjadi Gunung Merbabu. Begitulah ceritanya. Seru ya, Kak. Adek jadi pengen jalan-jalan ke Jogja. Tapi sebelum adek ke sana, coba nih kakak kasih beberapa pertanyaan dulu ya. Apakah adik-adik yang di rumah masih ingat sama apa yang kakak ceritain tadi? Hayo. Oke, Kak. Teman-teman, yuk kita buka buku latihan kita. Dan catat ya jawabannya di buku kalian. Oke, Kak. Aku udah siap. Oke. Pertanyaan pertama, apa nama ibu kota di provinsi tersebut? Udah deh, adik-adik di rumah? Udah juga belum? Udah, Kak. Pinter, jawabannya apa nih? Kota Yogyakarta. Yeay, bener banget. Nah, gimana semua adik-adik di rumah? Apakah jawaban kalian bener juga? Yuk kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa
nama gunung yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Oke, Kak. Sudah? Apa dong jawabannya? Jawabannya Gunung Merapi. Wah, benar banget. Adik pinter deh. Apakah adik-adik di rumah juga benar jawabannya? Pastinya teman-teman di rumah juga masih ingat kan? Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya ya, Dek. Apa saja nama kota dan kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta? Aduh, apa ya? Apa, ayo. Yang ini Kakak kasih waktu 10 detik. Ayo. Oke, Kak. Baik. Waktu habis. Apa jawabannya? Udah, Kak. Jawabannya Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Pinter banget sih adik aku. Ih, seneng deh. Jawabannya betul semua. Yeay. Nah, yang terakhir nih. Jika letak Kabupaten Sleman ada di utara, di sebelah manakah Kabupaten Gunung Kidul berada? Ayo, 5 detik. Oke, Kak. Semoga benar. Apa jawabannya? Silakan. Timur? Benar nggak ya? Jawabannya adalah betul sekali. Yeay! Asik. Ada tadi udah duduk kok, Kak. Enggak salah ya. Tapi jawabannya benar banget. Gimana nih adik-adik di rumah? Jawabannya benar juga enggak? Ayo dicek lagi ya. Nah, setelah ini Kakak ingin memberikan tugas rumah untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Kamu tinggal di sebuah kota bersama dengan keluargamu. Kamu pasti pernah dong berjalan-jalan di kotamu dan menghafal rute yang kamu lewati. Namun, pernahkah kamu mencatat letak kotamu dengan lebih teliti? Nah, sekarang saatnya menulis berbagai hal tentang kota tempat tinggal kamu. Gunakan 4 arah mata angin untuk menggambarkan kotamu ya. Salin baik-baik ya lembar ini. Kalian juga bisa meminjam telepon genggam orang tua kalian untuk memotret layar ini. Jika tidak ada, Kakak akan bacakan poin pentingnya untuk kalian. Yang pertama, berikan judul di atas. Kemudian sebutkan nama kota dan provinsi tempat kalian tinggal. Kemudian tuliskanlah nama kota yang berada di sebelah utara, selatan, barat, dan timur dari kota kalian. Tuliskan juga bentuk perbatasan kota kalian. Bisa berupa jembatan, sungai, atau gerbang kota. Sebutkan juga namanya ya, jangan lupa loh. Setelah itu tuliskan nama sungai di kota kalian dan letaknya berada di sebelah mana dari rumah kalian. Tuliskan juga nama gunung dan letaknya. Yang terakhir, tuliskan alasan kamu menyukai kota kamu. Jangan lupa, mintalah bantuan ayah, bunda, atau anggota keluarga kamu yang lainnya untuk memeriksa hasil kerjamu ya. Selamat mengerjakan! Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Kakak akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke bumi perkemahan di kota Kakak. Selamat menyaksikan! Adalah daerah bumi perkemahan di kota Kakak dan adik. Tugas kalian adalah menebak arah mata angin utara, selatan, timur, dan barat untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Adik akan menjawab dan kalian di rumah bisa ikut menjawab juga di buku latihan kalian ya. Yuk, kita mulai. Pertanyaan pertama, hutan terletak di sebuah titik-titik-titik bumi perkemahan. Kira-kira di mana ya, Dek? Kita jalan dulu yuk ke bumi perkemahan agar kalian lebih mudah menjawabnya. Oke, Kak. Kalau ini aku tahu kan jawabannya. Adik-adik di rumah juga sudah tahu jawabannya kan? Ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Utara! Ya, betul banget. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya. Bumi perkemahan terletak di sebelah titik-titik-titik jalan raya. Sebelumnya, mari kita berpindah ke jalan raya ya. Nah, kira-kira di sebelah mana ya bumi perkemahannya? Di sebelah barat, Kak.
rumah semakin mahir nih. Pertanyaan ketiga sekarang ya. Perumahan penduduk ada di sebelah titik-titik persawahan. Sekarang kita pindah dulu ke persawahan. Yuk! Gimana? Sudah tahu jawabannya, Dek? Udah dong, Kak. Jawabannya adalah selatan. Yeay! 100 buat kamu! Adik-adik di rumah gimana? Pasti bisa jawab juga kan? Dan untuk pertanyaan terakhir, persawahan terletak di sebelah titik-titik hutan. Sekarang ayo kita pindah lagi ke hutan biar adik-adik di rumah bisa lebih mudah menjawabnya. Yuk! Wah! Nah, apakah kalian juga sudah tahu jawabannya? Yap! Jawabannya sama dengan aku, yaitu timur! Betul banget! Selamat ya buat adik-adik di rumah yang sudah berhasil menjawab semua soal dengan 4 arah mata angin. Kalian hebat banget! Nah, gimana? Kalian sudah bisa kan membaca arah mata angin? Jawablah 2 pertanyaan ini di buku latihan soal kalian ya. Soal berikutnya, sungai ada di sebelah titik-titik bumi perkemahan. Dan yang terakhir, tebing berada di sebelah titik-titik bumi perkemahan. Setelah mengerjakan, kalian bisa memberikan hasil kerja kalian ke ayah bunda kalian atau anggota keluarga kalian ya untuk diperiksa. Jangan lupa untuk mencatat judul buku yang kamu baca dan mengisinya di buku catatan membaca kalian ya. Jangan kemana-mana dan kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita berhitung. Tung 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 tung, kita ngitung. Siap Kak, teman-teman di rumah juga udah siap kan? Nah, Kakak punya sebuah gambar nih. Yuk kita lihat sama-sama. Wah, gambar apa ya Kak? Ini adalah salah satu bentuk persegi. Emangnya gambarnya mau diapain, Kak? Gampang aja kok, Dek. Mari kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir, 35. Yeay! Selesai, Dek. Selesai. Kalian luar biasa. Jadi, banyaknya kotak kecil yang dapat dimuat pada bangun tersebut adalah 35 kotak. Tepat sekali, Dek. Sebenarnya, kamu juga bisa menghitung banyak kotak kecil dengan cara seperti ini loh. Hitung banyak kotak pada tiap sisinya. Bagian mendatar dari sisi ujung ke ujung membutuhkan 7 kotak. Sedangkan bagian menurun, kamu membutuhkan 5 kotak. Sehingga untuk menghitung kotak yang diperlukan, untuk menutup keseluruhan kotaknya, kalian dapat mengalikannya 7 kali 5. Maka hasilnya adalah 35. Sama kan? Wah, iya juga ya Kak. Hebat! Nah, sekarang giliran adik-adik di rumah berhitung bersama-sama dengan anggota keluarga kalian ya. Ini dia gambarnya. Kira-kira berapa ya jumlah kotak kecil yang dapat dibuat dalam bangunan ini? Silakan dihitung ya adik-adik. Selamat berhitung, semangat semuanya. Yeay, semangat. Hai adik-adik kelas 4, tahukah kamu Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang berada di garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama, utara dan selatan. Negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk pertanian. Kalian bisa menemukan banyak sawah di berbagai daerah, baik di kota maupun di desa, yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan mari kita saksikan sketsa berikut ini, berjudul Keliling Sawah. Nah, coba kamu kelilingi sawah kita. Hitung langkahmu ketika menyusuri setiap sisi sawah. Baik ya. Berapa langkahmu setelah mengelilingi sawah? Semuanya 140 langkah. Setiap sisinya berapa langkah? Ada 2 sisi panjang dengan 47 langkah dan 2 sisi lebar dengan 23 langkah.
Jika dijumlahkan, 47 ditambah 47 ditambah 23 ditambah 23 menghasilkan 140 langkah. Ayah pengen masang kawat mengelilingi sawah kita. Menurutmu, ukuran keliling tadi bisa digunakan tidak untuk memesan kawat? Tidak bisa ya. Langkah setiap orang itu berbeda, tidak dapat dijadikan ukuran. Jadi, kita harus menggunakan satuan baku panjang seperti meter. Bagus. Jadi kita harus hitung dengan satuan baku yaitu meter. 47 langkah kita anggap bernilai 28 meter. Sedangkan 23 langkah bernilai 15 meter. Sawah kita memiliki ukuran 28 kali 15 meter. Artinya panjangnya 28 meter dan lebarnya 15 meter. Menurutmu, berapa meter keliling sawah kita? Hai adik-adik, setelah melihat sketsa singkat tadi, menurut kamu berapakah keliling sawah Pak Ali? Silahkan jawab ya teman-teman, aku udah hitung nih. Bagaimana dengan kalian? Jangan lupa minta bantuan ayah, ibu, atau walimu di rumah ya jika kamu mengalami kesulitan. Selamat menjawab! Hai adik-adik kelas 4! Tahukah kalian kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Betul banget! Itu karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada bidang pertanian. Kita sering menjumpai petak sawah di desa-desa. Di kota-kota masih dapat dijumpai juga beberapa petak sawah, tapi tidak banyak seperti di desa. Petak sawah ini biasanya berbentuk persegi, persegi panjang, dan segitiga loh. Ayo adik-adik, berapa ya kelilingnya? Perhatikan baik-baik. Lalu kalian cobalah mulai menghitung berapa keliling sawah ini. Ayo teman-teman, kalian pasti bisa. Aku udah ngitung nih. Jangan sampai kalah dengan aku ya. Aku yakin kok kalian juga pasti bisa. Berikutnya, kita akan hitung keliling sawah yang berbentuk persegi. Ayo adik-adik, berapa keliling sawah berbentuk persegi ini? Sudah ketemu? Adik-adik di rumah, apakah sudah menemukan jawabannya? Berapa kelilingnya? Aku tahu kak, jawabannya adalah 100 meter. Tepat sekali. Gimana kamu ngitungnya, Dek? Caranya, aku jumlahkan semua sisinya, Kak. 25 meter tambah 25 meter tambah 25 meter tambah 25 meter. Hasilnya adalah 100 meter. Aku juga sempat buktikan tadi cara dari kakak yang mana semuanya sisinya aku kalikan 4. 4 kali 25 meter hasilnya juga 100 meter. Wah, kamu hebat, udah paham ya? Gimana dengan adik-adik di rumah? Paham juga dong pastinya. Nah, kita lanjut mencari keliling segitiga sekarang. Cara menyelesaikannya sama kok seperti menghitung keliling persegi panjang maupun persegi. Karena keliling itu mengitari daerah melalui badan tepinya. Ayo kita coba hitung keliling sawah berikut ini ya. Oke, Kak. Berapa kelilingnya adik-adik? 82 meter, Kak. Yeay, benar sekali. 82 meter. Keliling sawah tersebut diperoleh dari 30 meter ditambah 25 meter ditambah 27 meter. Jadi, kalau begitu, jika panjang setiap sisi sawah kakak beri nilai dengan A, B, dan C, cara menghitung kelilingnya bagaimana, hayo? Berarti A tambah B tambah C. Betul, untuk mencari kelilingnya, kalian dapat menghitung dengan cara A ditambah B ditambah C. Jika mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya pada ayah, ibu, kakak, atau walimu di rumah ya. Selamat mengerjakan ya teman-teman, semangat! Hai teman-teman, masih pada semangat kan? Yuk, jangan lemes dong, kita semangat ya. Yeay, bagus kalau masih semangat. Jangan lupa senyum aja juga ya, jangan cemberut. Wow, senyum kalian benar-benar indah semuanya. Makasih kak. Sama-sama adik aku. Oh iya, kalian masih ingat kan sketsa keliling sawah? Masih dong kak, teman-teman masih ingat kan? Bagus kalau masih ingat, ternyata tepat di samping sawah Pak Ali terdapat pula dua sawah lainnya. Perhatikan gambar sawah di samping ini ya.
Jadi sang anak ditantang oleh ayahnya untuk menghitung keliling ketiga sawah tersebut. Dan ini adalah beberapa pertanyaan Pak Ali kepada sang anak. Di antara ketiga sawah, sawah manakah yang memiliki keliling paling besar dan paling kecil? Lalu berapakah keliling sawah jika ketiganya digabungkan? Yuk kita bantu sang anak menjawab dari tantangan ayahnya. Selamat mengerjakan semuanya. Hai semua, gak terasa loh banyak sekali kegiatan yang kita sudah pelajari hari ini. Benar banget, apa aja ya yang sudah kita kerjakan hari ini? Tadi kita semua sudah sama-sama mempelajari arah mata angin dari daerah istimewa Yogyakarta. Lalu membuat tulisan tentang daerah rumahku, berlatih menebak arah mata angin dari peta bumi perkemahan. Menghitung banyaknya kotak kecil yang dapat dimuat untuk mengisi ruang kosong dalam sebuah bangun persegi. Lalu apa lagi? Kita juga sama-sama sudah melihat sketsa berjudul keliling sawah. Lalu kita menjawab beberapa luas keliling sawah Pak Ali. Terus itu aja? Oh ya, kita juga jadi tahu apa itu garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang membelah bumi menjadi dua bagian yang sama, utara dan selatan. Luar biasa, kira-kira ada lagi gak sih? Kita juga sama-sama menghitung keliling sawah yang berbentuk berbagai macam persegi. Ada sawah yang berbentuk persegi panjang, persegi, dan segitiga. Wah, terus apa lagi, Dek? Terakhir, kita sama-sama menghitung jumlah keliling dari sawah-sawah yang berada di dekat sawah Pak Ali. Lalu menentukan keliling sawah yang paling besar dan kecil. Setelah itu, kita menghitung jumlah keliling total jika semua keliling sawah itu digabungkan. Wow, luar biasa ya. Kita semua benar-benar sudah melakukan banyak hal hari ini. Silahkan dipelajari kembali ya. Diingat-ingat hal apa aja yang sudah kita dapatkan hari ini, oke? Okay? Pasti dong, Kak. Semangat ya, teman-teman. Semangat. Ya, nggak kerasa ya. Waktu perjumpaan kita udah selesai nih. Iya, Kak. Berasanya cepet banget. Pasti karena kita menjalaninya dengan gembira. Bukan gitu, teman-teman? Iya dong, pastinya. Belajar itu kan hal yang menyenangkan. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Sampai jumpa lagi besok, teman-teman. Dadah! Yeah!